Okay, kita beli engine bracket untuk MGX. Baru beli tadi. Itu pun kedai cakap baru sampai kedai spare part. So terus pergi kedai tadi tu beli. Kita tengok apa yang ada kat dalam. Ini warranty card. So, kita scan untuk warranty dia. Scan arm. Ini ada nombor siri dia. 3975. Injection ni pun ada 975. Ambil berat gak solid. Ini ada chop mass viral. Mungkin lubang ni kau nak setengah inci ke belakang lah. Pilih lah nak ke depan atau belakang. Nak ke depan kan ke, nak ke belakang ke. So datang dengan bush Dato' Poli, apa tak nama bush ni. So shop dalam pun datang sekali. So, tu pasang je. Sebelah ni pun ada ada chop. Ni untuk bracket brake, cable brake belakang. Itu duduk kat bracket ni. Itu je lah. Kita pasang. Tengok macam mana rupa dia. Yang lama punya pun kita dah sambung. So pakai yang yang beli punya lah, yang terus elok tahan. Ni sambung ni takut atau ada lingkup ke, takut batang ke. Okay, tukar yang yang baru punya. Cabut yang lama ni dan ambil yang baru punya. Yang baru punya. Yang lama pun tak ingat berapa inci dah. So kita bezakan. So yang baru ni lagi lagi panjang. Ni depan sama. Sama kan. Ni lubang dia lagi belakang. Dia lagi lebih jauh lah. So yang ni depan. So, kita pasang yang paling belakang lah. Kita tengok mana dia. Yang lama ni sambung. Tapi bus ni pun dah buat custom untuk solid lah. So corner tu sedap bawa lah. So yang original kan macam getah je. Yang ni solid teflon. Okay, kita pasang yang baru.
Okey, kita dah pasang engine bracket Mas Viral. Kita pasang yang nombor 2 yang paling jauh lah. Pada pasangan depan, kalau rasa terlalu panjang sangat, masukkan ni setengah inci lah. Jadi boleh masuk setengah inci, boleh keluar setengah inci, boleh masuk setengah inci. So bush tadi masuk ngam-ngam, yang ni pun masuk ngam-ngam kat bracket ni dulu. Ini sini. Okay. Kita tengok dari belakang. Dari tepi. Okay, itu je untuk pasang apa engine mounting and react. Okay, itu je untuk video kali ni. Harap okay lah video ni. Thank you.